guys, welcome back to Henry Baling Channel. Selamat sejahtera dan salam satu hobi. Kali ini saya akan masak non halal guys, daging babi. Ini dia, kucing dia, kita ada lemak-lemak sikit. Bumbu yang saya gunakan simple saja, bawang putih dengan halia saja. So, saya masakkan daging ini nanti dan dicampurkan dengan kicap. Jom tonton sehingga ke akhirnya untuk ketahui lebih lanjut cara-cara masakkan dia guys. Oke, jom kita panaskan kuali. Sebelum itu jangan lupa subscribe Henry Baling Channel. Oke guys, kita masukkan bawang putih dulu. Goreng bawang putih. Oke, sekarang nih bawang kita sudah pun garing, kita masukkan daging tadi. Teman-teman, sebelum itu jangan lupa subscribe dan di paling channel, dan inilah portion dia secara dekat. Oke, teman-teman, stay tune. Seterusnya saya akan campurkan dengan halia tadi, teman-teman. Seperti halia yang telah ditiris halus-halus. Ada rasa bau halia. Untuk masakan kali ini saya tak gunakan bahan yang banyak. Seterusnya masukkan makan kicap. Ini deh guys, kicap, lemak. Cukup rasa teman-teman, bergantung pada masakan masing-masing, tapi saya punya tak ada sukatan. Yang penting nanti dia sebati dengan daging yang saya masak. Nampak guys portion dia. Biarkan dia dulu. Inilah portion dia teman-teman. Menu yang simple yang saya sediakan, masak dengan bawang putih dengan halia saja, dicampurkan dengan kicap, lemak dengan kicap manis. Kita tambahkan sedikit lemak kuah. Yeah.
Inilah portion dia, teman-teman, daging masak kicap yang sangat simple yang saya sediakan pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa subscribe and Andy Baling channel. Dan terima kasih kepada yang menonton, teman-teman. Kita biarkan dia lembut. Sebab tu kita tambahkan air lagi. Dan minta maaf sekali lagi, ini non halal. Inilah portion dia, teman-teman. Masakan saya sudah pun masak sepenuhnya. Terima kasih kepada yang menonton, teman-teman. Saya nak tutupkan api dan nak masukkan ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Portionnya simple. Inilah hasil ya, teman-teman, masakan saya daging non halal. Portion yang sangat simple, masak bersama dengan kicap manis, kicap asin, halia dengan bawang putih saja, teman-teman, dan dicampurkan dengan perisa yang dibenarkan. Sebelum tu jangan lupa subscribe Andy Baling channel dan terima kasih kepada yang menonton.